Tak kira kompresor, ternyata ada tuyul blendong. Weh, ngapain kamu di situ? Pulang sana. Jangan nongkrong di situ. Itu bukan tempat buat nongkrong. Kalau mau nongkrong di WC sana. Woi, denger ndak aku ngomong? Pulang sana. Weh, sangel-angel. Ngomong sama orang tuli. Lagi ngomong sama siapa, Mas? Tuh, ngomong sama blendong itu. Lagi nongkrong malah di kompresor. Loh, blendong kok malah di situ? Ya dibilangin toh, Mas, disuruh pulang dia. Aku udah ngomong dari tadi, Mit. Tapi dia ndak denger. Tuli kayaknya. Coba sana kamu yang ngomong, Mit. Oke, Mas. Biar tak urus aku aja. Ngurus kayak gini aja kok ribet amat. Pergi ndak kamu? Bisa nambal? Kok malah sampean di sini? Sampean pindah tambal bannya? Iya, Nobita. Kita pindah ke sini. Oh, pantesan aku berapa kali ke bengkel yang lama enggak buka-buka. Ternyata pindah di sini toh. Iya, udah hampir 2 bulan di sini, Nobita. Mau nambal ya? Iya, Mas. Mas, mau ngapain dia? Aku yang enggak tahu, Mit. Mas, bisa nambal, Mas? Oh, bisa, Bang. Bisa, tapi ngantri ya, Bang. Iya, enggak apa-apa. Roda sebelah mana, Bang, yang mau ditambal? Coba aja dicek roda belakang sebelah kanan. Kecelakaannya loh, Mas Dol, ada kecelakaan, Mas Dol. Astagfirullah, kakinya patah, Mas. Gimana ini? Yang tenang. Aku ngecek korbannya. Kamu telepon rumah sakit, suruh datangin ambulan. Bang. Korbannya mana, Bang? Korbannya itu ada di sebelah. Oh, yang itu ya? Iya, benar yang itu. Ya udah, makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Itu petugasnya kok nggak kesini-kesini sih, Mas? Aku aja nggak tahu. Mungkin petugasnya lagi nyiapin tandu. Oh, gitu ya. Ya udah, kita tunggu aja. Karena terjadi miskomunikasi antara Mas Dul dengan petugas. Hal ini membuat para petugas melakukan sebuah kesalahan. Dan petugas dari rumah sakit pun salah membawa korban kecelakaan.